Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Guna, Matematik Mudah Mesek. Masih lagi membincangkan tentang tajuk Matriks Songsang. Okey, untuk video kali ini, Cikgu Guna akan membincangkan bagaimanakah teknik butterfly akan digunakan dalam menyelesaikan ataupun mencari Matriks Songsang. Yang mana Matriks Songsang adalah soalan yang akan keluar pada kertas 2. Okey. Jadi kalau video yang sebelum ni cikgu ada bagi tahu anak-anak pelajar kaedah butterfly tadi, anak-anak ingat step yang 4 step ini. Iaitu yang pertama, Matriks tadi anak-anak buatkan butterfly. Macam mana nak buatkan butterfly? Langkah pertama, soalan matrik tadi anak-anak buatkan sayap 1 dan sayap 2. Okey, yang mana contohnya kalau dalam soalan ni sayap 1 yang berwarna pink itu unsurnya adalah 2 dan negatif 5. Kemudian sayap 2 yang berwarna biru, anak-anak tengok unsurnya adalah negatif 3 dan 4. So, langkah pertama buat butterfly dah settle. Yang kedua, daripada butterfly tadi, anak-anak senaraikan 1 per sayap 1 tolak sayap 2. So, sayap 1 adalah 2 didarab dengan negatif 5 tolak sayap 2. So, apakah unsur dalam sayap 2? Negatif 4 didarabkan dengan negatif 3. Sebenarnya, ini adalah nilai AD tolak BC. Okay, iaitu 1 per AD tolak BC. Kemudian syarat yang ketiga, sayap 1 tukar tempat. Sayap 1 adalah yang berwarna pink tadi. Maka tukar tempat bermaksud yang di atas turunkan ke bawah dan yang di bawah dinaikkan ke atas. So anak-anak boleh lihat, okay, tempatnya telah bertukar. Kemudian kita teruskan kepada step yang keempat, iaitu sayap yang kedua ditukar simbol, okay, ataupun tukar tanda. Untuk menukar simbol, kalau unsur asal adalah negatif, anak-anak hilangkan negatif tadi. So dapat positif 3. Dan jika unsur asal adalah tanda positif, maka anak-anak letakkan saja simbol negatif. Okey. Jadi yang anak-anak tukar tempat dan tukar simbol tadi hanya akan disalinkan kembali untuk mendapatkan jawapan akhir. Manakala nilai AD tolak BC tadi, iaitu sayap 1 ditolak dengan sayap 2, anak-anak kena kira. Okey, tekan saja kalkulator. Okey. Untuk contoh yang kedua. Okey, kita lihat lagi. Contoh yang kedua diberi matriks M didarab dengan 4, 6, 3, 1 menghasilkan 1, 0, 0, 1 iaitu matriks identiti. Dan anak-anak kena ingat step tadi. Step ni anak-anak memang kena hafal. Okey, jadi anak-anak tengok M tadi adalah matriks songsang. Dan 4, 6, 3, 1 adalah matriks asal. Manakala 1, 0, 0, 1 adalah matriks identiti. Okey, kenapa? Sebab anak-anak ingat, okey, formula A, okey, didarab dengan A songsang menghasilkan identiti. Maksudnya matriks asal yang didarab dengan matriks songsang akan menghasilkan matriks identiti. Okey, jadi ini anak-anak kena ingat. Okey, iaitu matriks yang asal yang diberi, kemudian apabila didarab dengan matriks songsang, bila sebut matriks songsang bermakna butterfly akan menghasilkan matriks identiti 1001. Okey, langkah pertama, anak-anak buatkan matriks songsang tadi. Maksudnya M tadi sebenarnya matriks songsang walaupun tidak dinyatakan, tetapi apabila kita nampak matriks identiti itu sebenarnya memberi maksud songsangan yang perlu dicari dan didarab dengan matriks asal akan menghasilkan matriks identiti. Jadi bila sebut matriks songsang, anak-anak ingat teknik ataupun 4 step tadi, iaitu yang pertama buat butterfly. Okay, butterfly tadi buat sayap. So sayap 1 kita nampak 4 dan 1. Maka anak-anak ingat lagi step yang kedua, kena buat 1 per sayap 1 tolak dengan sayap 2.
So sayap 1, 4 didarab dengan 1, tolak. Sayap 2, okay, 3 didarab dengan 6. Kemudian step yang ketiga, sayap 1 tukar tempat. Jangan sesekali anak-anak tersilap tukar tanda. Sayap 1 yang pertama mesti tukar tempat, iaitu 4 di atas turunkan ke bawah dan 1 yang di bawah naikkan ke atas. Okey, step yang seterusnya. Okey, step yang keempat, sayap 2 ditukar simbol. Okey, apa maksud ditukar simbol? Tukar simbol bermaksud yang asal tiada negatif, maka songsangan kena letak negatif. Okey, sama juga 3, songsangannya negatif 3 dan 6 akan menjadi negatif 6. Okey, kemudian yang dalam kurungan tadi iaitu tukar tanda ataupun tukar tempat tadi, anak-anak salin sahaja. Manakala yang di bawah tadi, nilai sayap 1 tolak dengan sayap 2 kena kira, okay, selesaikan. So dapat negatif 14. So jawapan akhirnya negatif 1/14. Okay, dalam kurungan 1, negatif 6, negatif 3 dan 4. Maka itulah jawapan akhir tanpa perlu diselesaikan lagi. Okey. Contoh soalan yang seterusnya juga soalan menghendaki mencari matriks songsang. Okey. Maka apabila ingin mencari matriks songsang, anak-anak ingat step tadi. Okey, kita tengok lagi. P diberi P dan diberi matriks Q dan akhirnya diberi matriks identiti. Okey. Dan formula anak-anak ingat. P darab Q sama dengan I, bermaksud P matriks yang asal didarab dengan Q matriks songsang akan menghasilkan matriks identiti. Okey. Apa yang kita nak buat sekarang? Okey, langkah yang pertama, carikan nilai songsangan bagi P tadi iaitu Q. Kalau anak-anak lihat, bandingkan sayap. Sebab dia dah bagi dah. Yang songsang dia dah bagi. Cuma dia bagi dengan tidak penuh lah. Dia tidak selesaikan dengan penuh. Okey, contohnya anak-anak lihat sayap 1. Sayap 1 anak-anak faham mesti tukar tempat. Jadi kalau kita nampak memang sayap P tadi, sayap asal, sayap 1, 4, negatif 1. Apabila berada di Q, dia tukarkan tempat. Maka P yang asal sayap 2, kita ingat sayap 2 adalah tukar simbol. Maka kita nak cari nilai N, iaitu pada sayap 2 nilai N tu di atas. Maka kita akan bandingkan dengan sayap 2 di P juga di atas. Okey, kalaulah sayap 2 yang asal tadi negatif 2, maka sayap 2 mesti tukar simbol. Maka N yang negatif dibuangkan simbol negatif, menghasilkan jawapan N adalah sama dengan 2. So, dapat 1 markah. Yang ni lebih mudah kerana telah diberi songsangan, cuma kita dikehendaki membandingkan sahaja. Okey, yang kedua, nilai yang dikehendaki adalah M, iaitu M berada sebelum berlakunya penukaran tempat dan penukaran tanda. Jadi anak-anak ingat 3 step yang perlu buat pada butterfly. Yang pertama mesti ada 1 per sayap 1 tolak sayap 2. So tukar tempat dia dah tunjukkan, tukar simbol pun dia dah tunjukkan. Maka M belum dilaksanakan, iaitu soalan minta cari M. Maka yang belum dibuat adalah 1 per sayap 1 tolak sayap 2. Maka di sini kita boleh selesaikan, carikan nilai. Apakah sayap 1? Sayap 1 adalah unsur negatif 1 dan 4. Maka 4 darab negatif 1 tolakkan dengan sayap 2. So sayap 2 kita nilainya adalah okay, negatif 2 dan 3. Maka carikan nilai hasil darab bagi 3 didarab dengan negatif 2. Okay, so yang ni anak-anak terus tekan kalkulator sahaja. So jawapannya akan dapat 2. Maka apakah nilai M? Maka M adalah sama dengan 1 per 2. So itulah jawapan akhir, dapat lagi 1 markah. So totalnya adalah 2 markah.
Okey, untuk step yang seterusnya, okey, untuk soalan yang seterusnya, anak-anak lihat bentuk soalan ini juga telah diberikan dalam bentuk butterfly. Apa maksud bentuk butterfly? Yang pertama, 1 per K. So, 1 per K bermaksud nilai K tadi adalah sayap 1 tolak dengan sayap 2. Sebab tadi dalam nota yang Cikgu Kuna bagi, step, 3 step yang anak-anak kena buat pada butterfly, iaitu yang pertama, 1 per sayap 1 tolak sayap 2. So, sekarang soalan nak nilai K, maka K adalah nilai sayap 1 yang ditolak dengan sayap 2. Maka anak-anak terus ambil sayap 1 tadi, nilai dia 3, 4, bermaksud 3 didarab dengan 4. Ditolak dengan sayap 2. So, sayap 2, anak-anak lihat nilainya adalah 3 dan 4, maka 3 didarab dengan 4. So, dapat nilai K sama dengan 2. Okey, seterusnya, setelah mendapat nilai K, sekarang soalan menghendaki mencari nilai M. Jadi anak-anak lihat M berada di sayap yang kedua. Maka apa yang anak-anak kena buat adalah sayap 2 tukar simbol. Jadi manakah yang hendak ditukar? So dia nak nilai M tadi, unsur M berada di sayap kedua di bawah. So anak-anak bandingkan dengan sayap yang kedua juga di bawah, iaitu kalaulah matriks asal, unsur asal tadi adalah 5, maka M bertukar simbol menghasilkan negatif 5. So anak-anak dapat 2 markah. Okey. Seterusnya, kalau tadi soalan melibatkan mencari songsangan, matriks songsang, maka anak-anak ingat matriks songsang adalah matriks butterfly, buat butterfly. Tetapi kalaulah matriks tadi dinyatakan tidak mempunyai songsangan ataupun ayatnya songsangan tidak wujud, maka butterfly tadi tiada. Okey, maksudnya kalau disuruh ataupun diminta mencari songsangan, anak-anak dikendaki mencari butterfly. Maksudnya butterfly tadi wujud. Maka anak-anak kena buat semua step tadi. Tetapi jika tiada songsangan ataupun songsangan tidak wujud, maka butterfly tadi tiada. So tiada kat sini bermaksud kosong. Apa maksud butterfly? Butterfly adalah sayap 1 yang ditolak dengan sayap 2. So ambilkan nilai dalam sayap tadi. Contohnya sayap 1 tadi 1 dan 9, bermaksud 1 darab 9. Tolak sayap 2 tadi adalah 2x dan negatif 3, maka 2x didarab dengan negatif 3 adalah sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Kerana matrik tadi tiada songsangan. So anak-anak tuliskan sayap 1 tolak sayap 2 sama dengan kosong, dah dapat 1 markah. So sekarang tinggal nak cari nilai X, anak-anak terus tekan kalkulator sahaja. Okay, untuk tekan kalkulator, kita gunakan alfa tekan tutup kurungan. So kalkulator akan tunjukkan jawapan X. Dan alfa CALC, kalkulator akan tunjukkan simbol sama dengan. Maka anak-anak terus tekan. Okay, 1 darab dengan 9 tolak alfa tutup kurungan. Okay, didarab dengan negatif 3, kemudian sama dengan, kita tekan lagi alfa CALC. Okay, alfa CALC menjadikan dalam kalkulator sama dengan, dan tekan sifar. Untuk mendapatkan jawapan, terus tekan shift soft, shift soft sebanyak 2 kali, ataupun cikgu guna panggil cicoh cicoh. Tekan 2 kali, kalkulator terus memberikan nilai X sama dengan negatif 3/2. So anak-anak terus ambil jawapan tu dan tulis, tidak perlu ditunjukkan jalan kerja. So terus dapat 2 markah. Okey, senang saja. Jadi cikgu harap anak-anak boleh lihat beberapa contoh soalan yang cikgu bagi tadi. Okay, apa yang anak-anak kena ingat, jika matriks tadi mempunyai songsangan ataupun diberi matriks yang ada matriks identiti, anak-anak ingat matriks asal yang didarab dengan matriks songsangan akan menghasilkan matriks identiti. Tetapi jika tiada songsangan, bermaksud matriks tadi adalah songsangannya kosong.
Okey, sehingga jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Kuna Matematik Mudah Mesej. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.